الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ودعوا إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan-tuan imam، tuan-tuan bilal، pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid، muslimin dan muslimat، hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi membahaskan golongan yang ketujuh, iaitulah orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Dan saya sambung bacaan di dalam kitab pada satu tajuk kecil, muka surat 47, di bawah tajuk celakalah orang yang berbuat kerosakan. Muka surat 47, tajuk kecil
Celaka orang-orang yang berbuat kerosakan. Muka surat 47. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, mereka itu adalah kaum yang melupakan Allah. Maka Allah pun pembuat mereka melupakan diri. Dan syaitan lalu menipu mereka dan menjadikan nampak indah perbuatan buruk mereka itu. Lantas mereka menjadi tentera-tentera syaitan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam mengajar dan mendidik kita agar dalam kehidupan ini, apa ruang sekalipun, hendaklah kita senantiasa mengingati Allah. Baik ketika senang, mau ketika susah, ketika miskin, kaya, sehat, sakit, apa keadaan sekalipun, ingatan kita kepada Allah jangan pernah terputus. Jangan pernah tersangkut. Jangan pernah jemu dan bosan. Kerana formula yang Allah Ta'ala letak, fadhkuruni adhkurukum. Kalau kamu ingat pada aku, kata Allah, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ini formula yang paling mudah Allah ajar pada manusia. Kita banyak ingat Allah, Allah akan ingat pada kita. Dan ingat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam keadaan kepelbagaian sudut. Kita solat maghrib tadi, ingat pada Allah. Kita iktikaf dalam masjid, ingat pada Allah. Kita mari duduk sekejap, dengar kuliah maghrib, ingat pada Allah. Kita sedekah jariah, wakaf, menyumbang, ingat pada Allah. Kita baca Quran, ingat pada Allah. Banyak benda yang membawa manusia ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala menyebut golongan yang buat rosak di atas muka bumi, mereka selalu melupakan Allah. Dan kelompok manusia yang sering melupakan Allah ini, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang munafik. Antaranya Allah sebut sifat orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat. Ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muslimin sedang, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah membongkarkan dalam ayat itu empat perangai orang munafik yang kalau ada, memanglah manusia itu dilabelkan Allah sebagai munafikin. Allah kata sesungguhnya orang-orang munafik lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala menyebut kedua-dua jantinanya.
Ba'duhum min ba'd. Satu sama lain saling bekerjasama di antara mereka. Apa perangai munafik? Yang pertama kata Allah, ya'muruna bil munkar. Ajak orang buat jahat. Ajak orang buat mungkar. Ajak manusia buat benda yang tak elok, yang melanggar syariat agama. Itu satu. Yang kedua, wayanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik ni perangai dia suka halang orang nak buat baik. Suka sekat, menghalang, mengganggu orang nak buat benda-benda yang baik. Ini perangai munafik. Yang ketiga kata Allah, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Maksudnya bakhil dan kedekut. Terlampau berkira sangat. Terlalu bakhil, terlalu kedekut, tak mau nak menyumbang. Ini perangai orang munafik, terlalu sayang pada harta benda. Dan yang keempat kata Allah, nasullah fanasiyahum. Orang munafik ni dia selalu lupa kepada Allah. Lalu kata Allah, aku terus melupakan mereka. Wal'ayazubillah. Sebab itu kita baca tadi, perangai orang yang melupakan Allah ini sebenarnya perangai orang munafik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin muslimat, kita diajar untuk sentiasa ingat kepada Allah. Dalam apa situasi keadaan sekalipun, jangan kita bimbang, jangan kita gusar. Kerana Allah senantiasa ada bersama kita, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan. Maka tiada lain yang mereka inginkan kecuali mempermainkan harga diri manusia. Yang ini melecehkan kehormatan orang lain. Sedang yang mencuri harta benda manusia. Sementara yang lainnya lagi menyebarkan fitnah, menimbulkan kegoncangan di antara sesama saudara. Dan yang lainnya berjalan di muka bumi melakukan kerosakan, menebar kekejian dan cerita yang bohong. Yang demikian ia dikelilingi oleh teman yang jahat, yang sama-sama dengannya melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi kalau boleh, muslimin muslimat, kita ikhtiar dan kita elakkan bersama kelompok manusia yang suka melakukan kerosakan. Sebabnya mudah saja. Saya sebut dalam seminggu dua ni lah, dalam kuliah-kuliah saya. Satu hari Nabi SAW, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi ambil tiga batang kayu. Tiga ranting kayu lah macam tu. Yang pertama, ni contoh lah ranting kayu. Nabi ambil ranting nombor satu, Nabi pacak depan sahabat. Lepas tu Nabi ambil ranting kedua, pacakkan di sebelah ranting yang pertama tadi. Dan satu lagi Nabi pacak tapi jauh di hujung sini. Maknanya dua dekat, satu tu duduk jauh-jauh dah. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa maksud tiga batang kayu itu? Nabi kata, kayu yang pertama itu kamulah wahai sahabatku sekalian, yakni manusia.
Ranting yang pertama, kayu pertama tu kita, manusia. Kayu yang kedua, yang duduk di sebelah kayu pertama manusia tadi, yang nombor dua dekat tu, itulah Nabi kata, kematian kamu. Mati. Dan kayu yang duduk jauh ujung belah sini, Nabi kata, itulah dunia dan segala isinya. Lalu Nabi menceritakan, aku berasa sangat hairan, kata Nabi, dengan perangai manusia yang tidak mempedulikan kematian yang berada di sebelahnya. Dia tak peduli mati yang duduk di sebelah dia. Tetapi kata Nabi, dia sibuk mengejar dunia yang jauh, yang belum tentu dia nak boleh dapat ke tidak. Cantik tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Nabi buat perumpamaan yang demikian. Maknanya, itu saya kata tadi, kita ni nak kena buat baik sungguh-sungguh. Pasal kematian ni, dia boleh datang bila-bila masa, sedar tak sedar boleh mati, sehat sakit pun mati, ada tanda tak ada tanda pun mati boleh datang. Dia telah disusun dengan begitu teliti oleh Allah Ta'ala. Dan kita bernasib baik, macam saya sebut selalulah, sebabnya kita belum mati lagi. Kita masih hidup. Jadi bila masih hidup, kita ada ruang yang terbaik untuk melakukan kebaikan. Dan inilah yang sedang kita buat, muslimin muslimat sekalian. Sementara kita masih ada nyawa ni, inilah ruang dan peluang yang terbaik yang sedang kita buat untuk kita kata bekalan sebelum kita mati. Jadi pakat-pakat lah. Kita buat benda yang baik. Jangan langgar perintah-perintah agama. Ikut nasihat Allah dan Rasul. Sebab yang menunggu di hadapan kita adalah mati. Bukan benda lain tuan-tuan. Sebab itu pakat-pakatlah kita buat persiapan dalam banyak hadis dan ayat Quran yang berpesan kepada kita. Baik, antaranya kalau kita sambung bacaan tadi. Padahal Allah Ta'ala menuntut mereka berbuat baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam suratul A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu, kita perhatikan ayat ni baik-baik. Ayat 56 dalam suratul A'raf. Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di atas muka bumi ini sesudah Allah menyediakan segala kebaikan padanya. Tengok tuan-tuan, maha baiknya Allah. Dia buat bumi ini untuk manusia, bukan untuk malaikat. Allah buat bumi untuk manusia, buat langit untuk manusia, buat hujan untuk manusia, buah-buahan, semua binatang, semua untuk manusia. Dan benda ni kita panggil ready made. Allah dah buat dah. Kita je menyusun atur, mentadbir macam mana nak urus apa yang Allah dah susun atas dunia ni. Sebab itu Allah pesan elok-elok. Allah kata jangan buat rosak.
Selepas kata Allah, aku dah baikkan semua benda atas muka bumi ini. Dan berdoalah kepadanya dengan berasa bimbang dan juga dengan perasaan terlalu mengharap, yakni supaya Allah makbulkan doa kita. Dalam bab berdoa ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jangan kita berputus asa. Bab doa, jangan putus harap. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan meluat dah nak berdoa, jangan. Berdoa-berdoa ni arahan daripada Allah. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Kamu mintalah, kata Allah, nescaya aku akan beri. Tapi kita kena ingat, Allah nak beri ni kata ulama, berdasarkan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita minta. Sebab itu ada doa-doa kita kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang lambat. Dia nak jadi masalah ni bila lambatlah. Tuan-tuan jumpa ustaz kan? Macam mana ni ustaz? Saya dah doa 20 tahun. Dah berbuih dah mulut ustaz. Mujur tak sawat. Dah berbuih dah mulut berdoa ni. Tapi tak dapat, macam mana ustaz? Dia tanya kat ustaz, tuan-tuan. Ustaz punya doa pun dah 30 tahun tak dapat. Dia baru 20 tahun. Bawa tenang dulu tuan. Saya dalam bab berdoa-berdoa lambat nak dapat ni, tuan-tuan boleh rojok surah Yunus. Surah Yunus alaihi salam. Tuan-tuan tengok ayat 88, ayat 89. Surah Yunus ayat 88, 89 ini nak mententeramkan kita. Yang kalau kita rasa dah lama berdoa tak dapat-dapat ni kan, kita baca balik ayat kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dan Fir'aun. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 88 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa. Dan kalau qala ni ikut asal dia makna berkata kan, tapi dalam ayat itu berdoa. Waqala Musa, dan berdoalah Musa. Musa di situ bermaksud Musa bin Imran, Nabi Musa alaihi salam. Dan berdoalah Nabi Musa kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Sesungguhnya wahai Tuhan, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan orang-orang kanannya dan kuncu-kuncunya. Kalau bahasa hari ini, dan menteri-menterinya. Itu bahasa hari ini. Apa dia? Zinatan. Engkau dah beri segala perhiasan dunia. Wa amwalan. Dan harta benda yang banyak kepada Fir'aun dan kuncunya. Fil hayatid dunia. Di atas hidup di muka bumi ini ya Allah. Ini belum minta lagi tuan-tuan. Baru dia merayu dulu. Nabi Musa baru meluah perasaan. Dia bercerita dulu, ya Allah, Fir'aun ni begian-begian-begian. Dia belum minta lagi. Kan? Dia belum minta, apa hajat dia? Dia baru cerita perangai Fir'aun tu depan Allah. Sebenarnya kalau Nabi Musa tak cerita pun, Allah tahu tak? Allah Maha mengetahui. Tapi ulama bahas, itulah adab doa yang paling terbaik. Adab doa yang paling terbaik, kita bercerita dulu masalah kita. Ya Allah, saya ni lembab ya Allah. Cerita dulu masalah kita tak?
Saya ni lembab ya Allah, lemah fikiran, otak beku ya Allah. Oleh itu ya Allah, baru minta. Oleh itu kurniakanlah ilmu, kuatkan hafalan aku ya Allah. Itu cantik. Ya Allah, aku dah kahwin 10 tahun tapi belum ada zuriat lagi ya Allah. Cerita dulu. Ya Allah, aku ada anak seorang ni tapi degil sangat ya Allah. Tolonglah lembutkan hatinya ya Allah. Cerita dulu masalah anak tu. Itu yang paling terbaik berdasarkan apa yang Nabi Musa buat. Dia dah cerita masalah Fir'aun dulu. Dia dapat harta benda liyudillu an sabili. Kerja Fir'aun ya Allah, dia sesatkan hamba engkau daripada jalan yang sepatutnya. Lalu barulah Nabi Musa minta. Dua benda Nabi Musa minta pada Allah. Yang pertama, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, engkau pelingkupkanlah segala harta benda Fir'aun. Kau musnahkan segala harta benda ke aset-aset ke saham dia ke apa ke benda. Share dia ke apa. Kau lingkupkan semua sekali ya Allah. Dan yang kedua, kata Nabi Musa, washdud ala qulubihim. Ini lagi berat lah. Nabi Musa kata, engkau tutuplah pintu hatinya wahai Allah. Sebab kata Nabi Musa, fala yu'minu. Jenis Fir'aun ni dia tak reti nak beriman. Hatta yaraul azab al-alim. Sehingga dia melihat azab yang pedih. Kutlah baru dia nak sedar. Mana ustaz Nabi Musa tahu Fir'aun jenis tak mau beriman? Hari-hari mengadap ustaz. Tak, hari-hari bertarung dengan Nabi Musa. Mana Nabi Musa tak kenal ni? Itulah dia punya audien utama dia pada masa itu. Lalu ayat 89, Allah jawab, qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa dan Harun. Sebab yang berdoa tu Nabi Musa, yang tukang amin tu Nabi Harun. Wahai Musa dan Harun, kata Allah, qad ujibat da'watukuma. Aku telah perkenankan doa kamu berdua. Lepas tu ada sambung lagi ujung tu sikit kan, ayat dia. Allah kata, dan jangan kamu mengikut jalan-jalan orang yang tidak mendapat petunjuk. Fastaqima, istiqamahlah kamu berdua. Poin saya di sini ialah, bila doa Nabi Musa tu lulus? Itu dia punya persoalan itu kan. Adakah malam ni Nabi Musa berdoa tak? Contoh, malam ni Nabi Musa doa ke besok pagi Fir'aun tenggelam dah? Atau malam ni doa, minggu depan Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah? Tak. Tuan-tuan tengoklah tafsir-tafsir dalam Quran menafsirkan ayat itu. Banyak ulama yang menyebut hari ini Nabi Musa baca doa, tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah, dalam peristiwa kejar mengejar tengah laut terbelah jadi laut, apa tu, highway tu kan, dia tenggelam balik tu. Hari ni doa Fir'aun tenggelam bila, tuan-tuan, selepas kata ulama 50 tahun doa itu dia bacakan. Doa kita tadi baru 30 tahun, bawa bertenang dulu. Nabi Musa 50 tahun 10 kali PRU. Ni nak masuk ke 14 dah ni. Tak tombang juga, tak tahulah kan. Jadi tuan-tuan, 50 tahun. Minta maaf sebut no? Bukan, ini Nabi Musa ni. Kita Encik Musa. Itu Nabi Musa tuan-tuan, 50 tahun. So kalau kita yang tak berapa nak Nabi sangat ni kan,
Orang-orang awam biasa, keturunan Nabi pun tak tahu ada ke tidak kita ni. Jadi banyakkan istighfar. Bertenang-tenang bila berdoa, tak? Jangan kelang kabut. Jangan kacau kerja Allah. Kerja kita berdoa, berdoa, berdoa. Lulus ke tak lulus, cepat ke lambat ke lulus dia, itu Allah punya urusan. Kita jangan kalutlah kerja Allah. Hari ini orang banyak kelang kabut kerja Allah. Kan? Buat je kerja kita, tuan. Macam sekarang ni lah kita tengok kan. Bendera dah banyak, tuan. Tarikh tak umum lagi, itu masalah. Bendera dah bersepah. So kerja kita, buatlah kerja. Masing-masing parti politik yang masuk bertanding tu, buatlah kerja masing-masing. Pasang bendera, kempen, edar risalah, ceramah ke apa tak. Merayu undi, itu kerja kita. Menang kalah tu kan soal, tuan. Menang kalah tu kerja Allah yang susun. So jangan ambil kerja dia. Ni kalau kita buat macam ni, ustaz, mau kalah ni kan? Tak apa, kita cuba dulu lah. Ikhtiar yang terbaik, menang ke, kalah ke, hilang deposit ke, itu kerja Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kerja kita berdoa. Allah ajar dalam ayat tadi, Suratul A'raf 56 yang kita baca tadi. Allah kata bila berdoa, letakkan sangkaan baik, doa kita diterima Allah. Kan Nabi ajar begitu. Kan Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi kata udu'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Kan Nabi kata berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diterima Allah. Itu formula yang Nabi ajar. Makna bila kita berdoa, letak sangka baik. Ustaz, saya dah doa, ustaz, minta bagi sihat apa semua. Saya sangka baiklah, insya-Allah ustaz, Allah sihatkan saya. Baru jadi. Ini dah doa, lepas tu kita sendiri yang blok dah. Saya dah doa, tak tahu ustaz lulus ke tak, tak tahulah ni. Awal-awal kita pangkah dah siap-siap kan. Memang tak lulus. Jadi sebab itu adabnya berdoa minta dengan penuh perasaan, moga-moga Allah terima doa-doa yang kita panjatkan. Dan hujung ayat itu Allah kata sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan. Semua orang nak rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat ni bahasa Arab. Dalam ayat tadi pun kita baca Allah sebut rahmat. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah. Melayu pun kata rahmat. Rahmat ni apa tuan-tuan? Kasih sayang Allah. Rahmat ni anugerah Allah. Rahmat ni kurniaan Allah. Itu boleh kita definisikan sebagai rahmat Allah. Semua orang nak rahmat Allah. Allah kata, rahmat aku, kata Allah, dekat dengan orang yang rajin melakukan kebaikan. Orang yang suka berbuat baik, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang bakal mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, buatlah baik. Walaupun cabaran melakukan kebaikan itu besar. Paling senang kita nak mari kuliah malam ni kan? Bukan senang-senang start kereta motor boleh sampai. Belum tentu tuan-tuan. Saya nak mari pun macam-macam halangan. Tuan-tuan nak mari pun macam-macam cabaran. Kita nak baca Quran tak? Bukan boleh buka Quran terus baca dah, belum tentu. Kadang dah pegang dah 10 minit dah pegang Quran tak buka-buka juga. Dah cucu datang kat kita tak? Atuk, atuk, atuk.
Terus sadaqallahul azim atuk dia. Pegang Quran saja. Bismillah pun tak sempat kan, cucu punya pukulan. Jangan main-main. Cabaran nak buat baik. Dia bukan petik jari je boleh siap. Tak. Kita nak atur program Ramadan bukan senang. Kita nak atur program ni masjid Kota Damansara ni canggih, bukan senang dah. Cabaran dia besar. Azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Shalom. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah yang saya sebutkan sebentar tadi, bahawasanya setiap kebaikan yang kita buat di sana pastinya ada halangan-halangan yang tertentu. Dan perkara ini sebenarnya telah diimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Dikatakan ketika baginda memulakan perjalanan,
bersama malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi pemandu pelancong pada malam itu. Baginda telah dikejar oleh segumpal api yang dikatakan itulah dia jin ifrit yang cuba mengganggu perjalanan Isra' baginda pada malam itu. Persoalannya muslimin muslimat, kenapa ifrit bersungguh mengganggu perjalanan Nabi pada masa itu? Sebabnya dia tahu Nabi bukan pergi melancung. Bukannya Nabi nak pergi round-round tengok Masjid Al-Aqsa, patah balik, lepas tu dengan rayau begitu, tak. Sebab dia tahu kerja buat Nabi pada malam itu ialah nak pergi menghadap Allah. Maka di sana ada halangan. Sebab itu saya, tuan-tuan, ibu-ibu, bila kita ada niat je sesuatu nak buat benda baik, bila kita ada niat saja untuk buat satu kebaikan dan benda tu membawa kepada mencari keredaan Allah, percayalah akan ada halangan-halangan tertentu yang kita terpaksa hadap. Macam saya kata awal tadilah kan, dia tidak mudah buat baik ni. Walaupun kita tahu halangan itu kalau kita boleh dapat atasi, itu yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan, ini sebenarnya kalau kita boleh ambil sikit iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain peristiwa Isra' mendidik dan mengajar kita akan besarnya dan dahsyatnya kekuasaan Allah, hebatnya kuasa Allah, sehingga akal manusia tak boleh nak menjangkau. Sebab itu kita sebut dah banyak kali, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Islam ni agama dia tak boleh sukat-sukat timbang dengan akal, tak jadi. Kita kira agama dengan akal ni, tuan-tuan, pakai tak buat apa kita. Katalah kita kira dok tawaf, tak? Tawaf, tawaf. Bila kita tawaf pergi umrah haji, biasa kita akan bawa baju banyak kan. Daripada Kuala Lumpur ni bawa baju banyak, satu beg seorang. Baju lawa-lawa kita bawa. Tiba-tiba ketika tawaf, bagi orang lelaki hanya memakai kain ihram dua helai saja, nothing inside, dalam tak pakai apa-apa. Pakai ihram dua helai, lepas tu lipat pula, tunjuk ketiak pula lagi. Orang lelaki kan, sunat dia panggil ittiba', buka bahu sebelah kanan ketika tawaf sahaja. Akal kata apa benda ni, ustaz? Kita nak menghadap Allah, biarlah segak-segak. Bawa baju Melayu lawa-lawa tak mau pakai. Patutnya tawaf pakailah baju Melayu sepasang. Lepas tu gulung songkit sikit, boh kopiah hitam ke songkok hitam, nampak macam ketua pemuda sikit. Ataupun bakal calon. Tak. Smart aja tawaf tak? Pakai jubah berkilat, baju Melayu sepasang. Ni nak menghadap Allah, ustaz, kena lawa-lawa. Tiba-tiba depan Kaabah, depan rumah Allah, tu dia punya pakaian, tuan, ihram dua lai je. Mana akal nak boleh fikir benda ni? Kita sa'i baina Safa wal Marwah. Apa yang kita cari sebenarnya? Kalau ikut akal, buat penat je, ulang-alik haram, tak ada apa benda pun. Nampak tiang lampu hijau, berlari pula, entah siapa yang kejar kat belakang kan. Akal kata ujung dia sampai Bukit Marwah, buat penat je, tuan.
Akal kata apa faedah sa'i macam ni. Tapi kita tak ikut akal, kita ikut wahyu, kita buat. Sebab itulah Islam ni dia tak boleh dengan akal. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, dia sebenarnya kalau kita kaji, Isra' dan Mi'raj ini dia boleh diterima dengan sudut akal dan boleh dikuatkan dengan sains dan teknologi. Itulah kehebatan Isra'. Tapi malangnya Abu Jahal, Abu Lahab, dia susah nak faham benda ni. Atau barangkali dia buat-buat tak faham. Tu yang dia menentang habis-habisan. Walhal kata ulama moden hari ni, kita boleh relate dengan sains, iaitu pada binatang tonggangan yang Nabi naik, yang dipanggil nama gelarannya buruk. Nama betul wallahu a'lam, kita tak tahulah, dalam kitab tak sebut. Buruk-buruk ni gelaran dia sebab kelajuan dia sepantas kilat. Barkun itu kilat, buruk tu kira sepantas kilat lah. Sebab Nabi kata sekali buruk ni dia tendang kaki belakang dia, masuk gear satu macam tu kot. Dia pergi itu kata Nabi, saujana mata memandang. Bukan saujana utama kan. Hak tu rumah saya, Sungai Buloh. Saujana mata memandang. Dia pergi itu jauh sampai tak nampak benda. Tu dia panggil sepantas kilat. Dan kita mengaji sains dulu. Kilat ni apa ke benda dia? Kilat itu cahaya. Kalau salah ni tuan-tuan, cikgu sains yang ada tolong betulkanlah. Saya bukan pakar sangat, tapi sikit-sikit tu kita mengaji ya dulu dah. Dalam ilmu sains dia ada satu subjek. Nama dia the speed of light. Kelajuan cahaya. Cahaya tu laju tuan. Sebab tu kita tengok peti tu laju. Tuan-tuan tak percaya peti laju, boleh cuba. Hujan ni, waktu tengah hari buta lah, tiba-tiba hujan renyai-renyai, ada peti sikit. Ah, tuan-tuan try duduk kat padang. Tapi syarat dia, sediakan kain kapan secukup rasa. Nak tengok sempat ke tak sempat lah. Dia tang je sekali, syahid terus kat situ. Tuan, hangus gentung. Memang tak boleh elak punya, laju peti. Dan kita mengaji sains dulu, cahaya ni dia bergerak secara menegak dan melintang. Ada yang menegak, ada yang mendatar macam tu kan, melintang. Dan kiraan yang ditulis oleh saintis, cahaya bergerak dengan kelajuan 3 kali 10 ganda 8 meter per saat. 3 kali 10 kali 10 kali 10, 10 tu 8 kali. Tuan-tuan jangan angguk-angguk aja, kira lah. Penat aku bagi formula ni. Tak payah kira tuan, saya bagi jawapan terus cepat sikit habis kuliah. 3 kali 10 ganda 8 meter sesaat. Kalau tuan-tuan kali, jawapan dia satu saat cahaya bergerak selaju 300 juta meter sesaat. Tak nampak sangat laju dia tuan-tuan, sebab dalam kiraan meter. Meter ni biasa dekat Kamda dengan Jekyll saja. Masa kita beli kain kan, Tuan Haji nak berapa meter, kata dia. So kita must convert to kilometer. 300 juta meter itu mesti convert to kilometer baru nampak laju. Selepas convert dia jadi berapa tuan-tuan? Satu saat cahaya bergerak selaju 300 ribu kilometer sesaat. Kalau orang faham yang ini saja, orang boleh beriman dengan Isra' dan Mi'raj. 300 ribu kilometer sesaat tuan-tuan, laju. Saya nak tanya tuan-tuan, bawa kereta berapa laju tuan-tuan?
Paling laju berapa tuan-tuan pernah bawa? 200 ada? Ada tak? Ha. Itu kira wali-wali Allah tu kalau 200. Saya cuba-cuba nasib pun 18 lah kadang-kadang tak. Kadang-kadang je, bukan selalu. Dalam ni tak ada polis kan? Jadi tuan-tuan, kita bawa Allah 15, 16 pun kadang-kadang. Uish, rasa macam slow je kan? Yalah, kereta kadang kereta mahal sikit, dia tak berasa laju. Bila dah gedebang kan, baru dia tahu. Kita buka, jangan pasang aircon, buka cermin 44, ah bawa 150. Kereta apa pun mesti pening lah kereta tu kan. Tercabut kopiah. Baru 150. Kawan saya nak murid lah, dia pernah bawa tuan 240. Tapi kereta sedap lah, Audi lah. Dia pergi 3.5 Tol Gombak, bekerja nak buka puasa dengan mak dia di Kuala Terengganu tuan. Bukan Kertih, Kuala Terengganu. Sempat dengan izin Allah dia sampai setengah jam sebelum maghrib. Gila punya laju dia bawa 240. Paling slow bang 210 Ustaz. Tak ada bawah 200 ni. Tak, masa tu LPT pun tak berapa nak ada lagi. Jadi tuan-tuan, bayang buruk satu saat 300,000 kilometer sesaat. Laju tuan. Tuan-tuan buka suih lampu kereta sekejap lagi tak? Lepas isyak kan, start engine, tap saja. Dia tap saja 300,000 kilometer sesaat. Ha, sebab itu sebenarnya ulama sebut Isra' ni dia boleh relate dengan sains dan teknologi. Kalau orang boleh faham gitu tak? Selain menggambarkan hebatnya kuasa Allah. Jadi kerana itulah tuan-tuan, perlunya untuk kita mengaji. Untuk kita mengaji supaya kita faham agama ni dengan jalan yang betul. Eh? Dengan jalan yang sempurna. Dengan jalan yang benar-benar diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya pesan kepada diri saya juga dan kepada muslimin muslimat yang hadir yang menonton pada malam ini, ingat yang paling dekat dengan kita adalah mati. Paling hampir dengan kita adalah mati. Dan buatlah bekalan-bekalan yang terbaik sebelum kematian itu sampai kepada kita masing-masing. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita berada di 10 yang pertama bulan Rejab. Dia Rejab ni, saya sebut dah itu hari. Rejab ni dia signal kepada Ramadan. Hebatnya Ramadan tuan-tuan, belum masuk Ramadan kita dah doa siap dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hebatnya Ramadan. Dia belum sampai tapi Allah dah suruh kita remind dulu 2 bulan, 3 bulan sebelum. Hebat Ramadan. Baik tu orang Melayu tak? Bila sebut Rejab je, dia mula Rejab, Syaban, Ramadan dalam kepala dia. Syawal sementelah lah. Geng-geng hantu raya ni memang macam tu. Tak, dia kira Syawal saja. Kau nak Rejab ke, kau nak Isra' ke, kau nak Buruk ke, lantak kau lah Ustaz. Ya aku kira baju raya dah tempah dah 14 pasang kan. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat kita duduk di bulan yang cukup hebat. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak berhenti setakat ayat tadi tu. Firman Allah di bawah tu nanti kita sambung 29 April. Kalau ada, ada kot insya-Allah. Yang tak ada baru ni 29 Februari. Tu yang bulan lepas tak datang sebab tarikh tak ada. Jadi insya-Allah kita jumpa pada 29 April. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin muslimat. Sila sila. Adakah kebenaran tanpa strategi mampu mengalahkan kejahatan yang berstrategi? Betul.
Soalan dia ialah adakah kebenaran yang tidak berstrategi, makna kebenaran yang tidak tersusun, adakah boleh mengalah, dikalahkan dengan kebatilan yang tersusun? Jawapan dia boleh. Sebab poin besar dia sekarang ni ialah macam mana kita menyusun atur kerja dengan betul. Walaupun benda tu kita berada di pihak yang benar, macam orang Islam kan, kita kata Islam ni pihak yang benar lah. Allah tolong, Allah tolong. Tapi kalau kita tak susun betul-betul, tu yang jadi seluruh dunia hari ni. Umat Islam diratah, umat Islam dibunuh, disembelih, dan macam-macam lah yang kita tengok dalam laporan dunia. Dia sama juga tuan, katalah kita lawan bola kan. Tim A ni tim Islam, B ni geng kafir. Tak, geng non-Muslim. Tapi yang geng kafir tadi ni, dia punya taktikal bola dia, stamina dia, skill individu dia hebat. Yang orang Islam ni semua striker dia bulat-bulat macam Ustaz Rahim Nasir je. Jenis makan asid lemak kuat kan. Lepas tu tak berlatih pula tu. Tahu-tahu kumpul pun pakai WhatsApp lah. Jangan lupa malam esok kat gelanggang futsal section 6. Main susun gitu ya tuan. Latihan tidak, training tidak, perancangan tidak. 12-0 jawab ni. Dah. Itu kita kena ingat. So, poin besar atas soalan sahabat tadi ialah apa pun benda kita buat, mesti ada planning. Dan sebaik-baik plan adalah plan yang menjurus ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mesti kita kena faham. Dan bila kita dah susun, tiba-tiba takdir Allah, contoh dia lah, kalah ke apa, tak apalah, kita redha. Yang penting kerja buat kita betul. Tak guna menang tapi jalan ceritanya tak betul lah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit kefahaman daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi pada semua. Dan sebelum saya tangguh tuan-tuan, ada dua benda yang saya nak share. Pertama sekali, malam ni kebetulan Allah dah takdirkan saya mari dengan jiran sebelah rumah saya. Ada di belakang sana. Jadi kebetulan hari ni jiran saya ni dia terjumpa dengan sahabat lama dia, jumpa di KL lah. Kebetulan jumpa, terserempak. Sahabat tu daripada Pulau Pinang, ada di belakang, berdiri di belakang tu. Nama dia Encik Yahya kan? Encik Yahya. Jadi dia daripada Pulau Pinang tuan. So malam ni kita nak buat kutipan. Macam biasalah tuan-tuan masuk dalam tabung tu, sebab kita nak gunakan untuk benda ni besar sikit lah, pembedahan kepada anak Encik Yahya kita ni, sahabat kita ni, nama dia Muhammad Yasin. Adik Muhammad Yasin ni dia mengaji dekat Mahat di Pulau Pinang lah, salah satu pusat tafih di Pulau Pinang, iaitu pembedahan untuk buah pinggang dan jantung berlubang. Jadi kos dia di sini disebut masih lagi memerlukan RM21,600. Jadi kita tak minta lah RM21,000 malam ni, kita nak minta RM40,000 saja. Berapa yang tuan-tuan ada lah, insyaAllah kita pakat-pakat bantu untuk sahabat kita mari jauh daripada Pening. Kebetulan datang terserempak pula dengan kawan lama, jiran sebelah rumah saya. Jadi tuan-tuan, kita ni duduk 29 hari bulan ni. 29 ni maknanya dah gaji. Ada setengah tu yang dah dapat bonus. Geng CIMB, geng Berakyat saya kenal sebab saya mengajar semua tempat tu. Yang dapat BRIM lagi. BRIM dapat tak? Jadi kita bagilah tuan-tuan. Kita niat ikhlas nak derma untuk meringankan bebanan saudara kita yang ayah dia ada pada malam ini, insyaAllah. Surat-surat kementerian semua ada lah. Tuan-tuan boleh refer pada beliau. Saya diminta untuk memaklumkan pada malam ini, insyaAllah. Jadi macam biasa, sahabat kita dah sediakan tabung di belakang.
Nanti kita pakat-pakat bubuh lah bagi membantu meringankan bebanan untuk kos pembedahan buah pinggang dan jantung berlubang. Dua sekali tuan. Allah uji begitu hebat. Itu yang pertama. Dan yang kedua daripada saya, seperti biasa kita ada jualan wakaf kitab RM25 saja untuk kita wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara, insya-Allah. Jadi dua-dua tu ada menunggu tuan-tuan selepas isyak nanti. Jadi tuan-tuan ijahlah kok mana pun, yang penting niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.